Hai, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Ahot TV Channel. Di program Ahot Selebriti Nagita. Nagita Slavina belum lama ini tes food ke restoran Perancis untuk bersama sang suami, Raffi Ahmad, mengikuti tes food bersama sejumlah artis lainnya. Selain menemani sang suami, Nagita Slavina menyempatkan waktu berjalan-jalan bersama keluarga, termasuk mengajak para asisten dan kedua suster anaknya, Rini dan Lala. Penampilan Nagita Slavina pun tak pernah luput dari perhatian. Apalagi busana-busana yang dipakai selalu berganti setiap harinya. Salah satu penampilan Nagita Slavina yang mencuri perhatian saat berjalan-jalan di tengah kota bersama Rafathar Malik Ahmad. Ia terlihat simpel mengenakan parka berwarna hitam, celana warna senada dan t-shirt motif garis-garis putih hitam. Dipermanis dengan kalung untuk menambah kesan manis, ia memadukan kalung berwarna-warni yang dililit di lehernya. Harga baju meski penampilan Nagita terlihat simpel, namun harga itu ternyata bernilai fantastis. Fanpage underscore Nagita Slavina, baju Nagita berasal dari merek ternama Chanel yang harganya hampir 130 juta rupiah. Nagita Slavina wearing Chanel official, from Chanel.com 8,150 dolar 128 juta IDR, tulis akun tersebut. Tentu saja postingan ini langsung menarik perhatian netizen. Banyak yang shock saat mengetahui harga parka sederhana ini dibanderol ratusan juta rupiah. Buat beli parka seharga gini udah gak masuk akal ya Allah, wajah menangis kencang rekening isinya berapa mama gi, kata akun Melisha Putri. Melindungi badan dengan brio, sahut akun Deni Zarsidi. Nangis banget lihat harganya, tulis akun Tiara Indrian. Mobil Agia sungkem, kata akun Putri Mai Padeapati. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton, dadah semua.